warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fonda di Serdadu Vlog Indonesia. Oke sahabat Bluer, hari ini kita akan mengirimkan beberapa senapan. Dan untuk senapan yang pertama ini sedang dicek oleh teknisinya ya. Jadi setiap senapan pasti akan dites dulu, mulai dari akurasi, grouping, dan lain sebagainya. Untuk kelengkapan senapan Black Panther double tabung ini ada di sana ya. Langsung aja kita menuju ke sana. Oke, untuk kelengkapannya ada di bawah sini. Di sini, senapan Black Panther double tabung tadi, kelengkapannya ada pompa RV, ada tele basnel ukuran 3940, ada tali sandang, swivel gantungan mimis-mimis tes, spare part, ada juga mimis barakuda match, dan juga mimis jawara GR12, serta kaos kamo panjang. Dan juga tas senapan berwarna hitam. Senapan tadi akan kita kirimkan kepada Bapak Dwi Latifa di Sumatera Barat melalui JNE JTR. Kita lanjut ke senapan yang berikutnya. Kita sekarang ada di senapan yang kedua. Di sini ada Predator dengan laras SJ seperti ini. Chambernya warna merah. Kita akan coba dengarkan, ini peredamnya, peredam ini ya, apa ini, elepen. Iya, elepen, GL elepen. Alay. Oke, itu tadi senapan dari Predator OD38 SJ. Untuk kelengkapannya, di sini ada itu tele basnel ukuran 3940. Ada Moncam Ariga mereknya, dan ada juga Bivot M700, ada tali sandang, swivel, gantungan mimis, mimis tes, magazine, serta mimis barakuda match yang akan kita kirimkan hari ini juga kepada Bapak Faisal di Jalan Penunjang di Provinsi Riau melalui JNE JTR. Kita lanjut ke senapan yang berikutnya. Di sini masih dengan Predator laras SJ OD38 seperti ini. Ini full black ya. Kita akan coba. Di atasnya sini sudah terdapat peredam Basnel HW100. Kita akan coba dengarkan suaranya dan memastikan bahwa triggernya bisa. Mantap sekali. Untuk elepen lebih bagus ya peredamnya. Ini dia hasil akurasinya, bisa dilihat rapat. Tadi yang mengetes ada Mas Yoga. Kelengkapannya di sini ada pompa RV, ada tele basnel ukuran 3940, ada mimis jawara GR12, tali sandang, swivel, gantungan mimis tes, magazine, dan tas kamu tebal tentunya untuk memudahkan Bapak Bayu ini untuk berburu. Oke, senapan ini akan dikirimkan melalui alamat di Kalimantan Timur melalui JNE JTR. Ini marketplace ya. Kita lanjut ke senapan yang berikutnya di sini dengan Moser Krypton OD38 seperti ini dengan popor thumbhole. Mantap sekali, ada setelan abdonnya di popornya, sangat glossy sekali ya. Kita akan coba dengarkan suaranya, kita arahkan ke atas. Khas Moser sekali untuk suaranya. Untuk Moser ini kelengkapannya di sini ada pompa RV, ada tele basnel ukuran 3940, ada seperangkat alat sholat, bukan ya. Ini ada kaos kamu dan juga topi perbankin. Ada juga mimis jawara GR12, peredam HW100, tali sandang, swivel, gantungan mimis, serta mimis tes yang akan dikirimkan kepada Bapak Dwi Susanto di Kepulauan Riau melalui JNE JTR. Dan itu tadi adalah beberapa senapan yang akan kita kirimkan hari ini juga kepada sobat bediler semuanya. Buat kalian yang mau order atau sekedar bertanya-tanya, boleh banget ya. Langsung saja menghubungi nomor CS yang ada di bawah ini. Saya Fonda, salam satu laras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baret.
Hanya di channel Baren.